Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini KRS Hotel sedang ada di lokasi persiapan untuk pemotongan hewan kurban besok. Sekarang saya akan meninjau lokasinya, bagaimana persiapannya untuk hari besok. Ayo kita lihat. Ada datang tadi sejumlah hewan kurban berupa domba sekitar 21. Barusan datang lagi sekitar 5 atau 26. Dan nanti katanya rencananya sekitar 35-an ya. Banyak sekali. Terima kasih. Perlu diketahui guys bahwa Gebyar Idul Adha 1443 Hijrah ini diselenggarakan oleh Panitia Masjid Muhajirin yang menampung sejumlah hewan kurban yang berasal dari warga GBA 1 RW 13 dan warga MBS guys. Pelaksanaan kurbannya itu sendiri akan dilaksanakan esok saat Idul Adha yang jatuh pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022. Oke, dengan tidak berlama-lama kita sekarang akan melihat bagaimana kesiapan untuk pelaksana hari kurban besok. Mari saksikan video ini semuanya pagi ya, biar mudah-mudahan apa? Ya, mudah-mudahan lancar, insyaallah lah. Insyaallah lancar, sehat semuanya. Amin. Jadi barokah kanggo sadayana. Amin. Ambil dulu, pegang ini. Pegang aku, ha. Kalian ngomong cokot sekalian. Besok adalah hari hanya untuk pelaksanaan kurban guys. Ini hari min 1 untuk pelaksanaan kurban. Saya akan mewawancari Pak Ketuk pelaksanaan kurban ya. Bagaimana Pak Ketuk mengenai kegiatan pelaksanaan kegiatan kurban ini? Apakah mengenai fasilitas dan segala macam sudah dianggap selesai atau gimana belum? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini hari min 1 dan esok hari H-nya insya Allah pemotongan syiar Idul Adha di Masjid Muhajirin. Gitu. Persiapan-persiapan memang kami sudah laksanakan 3 minggu sebelumnya, bahwa persiapan-persiapan dari para pencarian untuk apa namanya kurba apa sapi, khususnya sapi. Jadi kita di Masjid Muhajirin 3 minggu sudah melaksanakan survei dan fasilitas-fasilitas yang ada di Masjid Muhajirin seperti yang terlihat di sini, tenda-tenda semua ini adalah fasilitas-fasilitas yang ada di Muhajirin, dan alhamdulillah Muhajirin sudah fasilitas sudah lengkap gitu. Dan lapang poli RT 4 RW 13 ini bagian daripada Muhajirin, dan alhamdulillah fasilitas dengan luas 12x48 meter. Kalau itu untuk tempat untuk apa tuh Pak? Nah itu palet-palet itu untuk nanti
daging sapi yang sudah di kilo gitu ya. Jadi paletannya sudah disiapkan di situ dari penyembelihan, penyisitan, penyacakan. Di sini ada penimbangan, di sini ada distribusi, di bagian di sini ada distribusi. Distribusi ini nanti yang mengupdate semua kegiatan-kegiatan baik itu peserta kurban maupun yang untuk yang keluar warga dan lain sebagainya. Mengenai jumlah domba yang sudah terdata sekarang berapa? Jumlah domba yang sudah terdata sampai sore ini sudah 32 ekor domba. Sementara untuk sapinya sendiri? Untuk sapi 10 ekor. Jadi total yang kurban di GBA ini berapa orang? 70 dari 102. 102. Kurban ini hanya untuk RW 13 dan MBS saja atau? Alhamdulillah masih muhajirin peserta kurban dari RW 13 dan MBS. Alhamdulillah. Sekarang ini ada satu. Mari kita ke sana, Pak. Ya, betul, lihat kita lihat di sini. Nanti pemotongannya nanti akan di mana, Pak? Pemotongan nanti kita akan di, coba di sebelah di sini. Bisa dilihat di sini. Ini di sini tempat pemotongan hewan sapi dan domba. Di sini juga satu sudah disiapkan. Jadi nanti ada dua pemotongan yang dilaksanakan. Jadi untuk domba di sini, Pak Ji? Sapi dan domba. Sapi dan domba. Oh gitu. Oh ini sapi, ini domba dan sapi ini tersana. Kalau sapi ditangani oleh berapa orang, Pak? Itu nanti tim jagal ada 8 orang tim jagalnya. 8 orang ya. 8 orang tim jagalnya. Kalau di luar tim jagal untuk penyisitan dan untuk itu alhamdulillah dari masyarakat kita khususnya warga RW 13 dan MBS kurang lebih 70 peserta yang ikut menyiarkan Idul Adha ini dari ini. Termasuk yang termasuk kelompok yang kerja untuk apa? Termasuk perusahaan daging dan pendistribusian itu berapa orang jumlahnya, Pak Ji? Total itu 150-an. Bukan main ini melibatkan semua warga kerjaan ya. Alhamdulillah warga RW 13 MBS dalam melaksanakan Idul Adha ini luar biasa alhamdulillah. Jadi fasilitas untuk pemotongan sudah siap aja ya? Sudah siap. Fasilitas siap 100% dan, ya. Iya. Jadi hari min 1 sudah siap. Tinggal garisnya aja besok ya. Semoga semua lancar ya. Amin. Alhamdulillah terima kasih doanya dari semua. Domba Pak Edi ya? Abi domba. Iya. Pak Edi domba. Abi domba. Jadi, ini dia. 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 Ini dia.
Iya, ini orang BS kasihan. Bapak mau sakit dah. Langsung diplok bukan dipotong lagi. Nama Hadi. Tambahan terus. Sambil nunggu sapi, guys. Ini sapinya baru tiba, guys. Baru tiba 3 ekor. Berasal dari sapinya Tria Farm Nusantara nih, baru 3. Ini bobot yang 300 nih, Pak Ji. 300 dan mungkin setelah diurus beberapa lama ini naik ya. Ya naik, waktu pesen dulu 300 nih. 300 kilo dan dirawat beberapa hari bisa naik. Oke, terima kasih. Sapinya baru tiba dan baru 3. Baru tiba dan baru 3. Ayo, oke. Ikop.